Beginilah suasana api membakar hangus rumah Sugeng, warga Desa Meranti, Kecamatan Renah, Pamenang, Kabupaten Merangin pada Selasa malam. Diduga api disebabkan oleh arus pendek listrik. Dikatakan Sukasno, kepala desa setempat, kebakaran terjadi saat warga sedang berbuka puasa yang terakhir kalinya. Warga dikejutkan dengan api yang membesar hingga menghabiskan seluruh bangunan. Saat kebakaran, Sugeng, si pemilik rumah, sedang tidak berada di tempat. Pemilik rumah sedang mudik lebaran ke kampung halaman. Jauhnya sumber air membuat warga tak bisa berbuat banyak, hanya mengandalkan air yang ada di rumah warga sekitar. Hal ini membuat banyak warga hanya bisa menonton kejadian tersebut. Saat ini informasi dari tetangga kanan kiri, itu pemilik rumah sedang pulang ke rumah orang tuanya di Palembang. Oh, berarti posisi rumahnya kosong, Pak ya? Kosong. Okay. Untuk kerugiannya belum tahu, Pak ya? Belum tahu karena Lut Hidayat, Jambi TV.